Melati kuntum tumbuh melata, sayang merbah di pohon cemara. Assalamualaikum, mulakan kata, saya sembah pembuka bicara. Mencari tiba si anak dara, di bawah sarang burung tempur. Salam sembah pembuka bicara, salam sejahtera untuk semua. Saya Nusyafika Bekimah Maya. Dan saya Siti Asyam Binti Kamal Zaman, kami wakil daripada kumpulan 3, Seksyen 3. Dengarkan hayati memori manis kami sejenak bersama Ahli Syurga. Pada tanggal 2 April adalah hari bersejarah kepada grup kami di mana kami membuat program ini di kanak-kanak rumah terencat kanak-kanak terencat akal di Alok Akal Kuantan, dan terdiri daripada 10 orang, iaitu 9 orang perempuan dan juga seorang lelaki yang berada di sana. Dan terdapat 2 orang sukarelawan dalam menjayakan program yang kami jalankan ini. Okey, di pusat penjagaan ini, kanak-kanak terencat di Alok Akal Kuantan ini juga diperolehi oleh pelbagai kaum dan berumur di antara 24 hingga 51 tahun. Seramai 29 orang, tapi 9 orang dia tidak dapat menjalankan aktiviti kerana disebabkan penyakit yang terlampau hyper, so mereka tidak dapat menjalankan aktiviti bersama kami. Mereka dibesarkan dibesarkan daripada kecil sehingga mencapai tahap dewasa, dan mereka juga adalah orang terpilih di mana menjalani kehidupan di mana tanpa keluarga terasing. Dan mereka juga macam rasa terasing dari dunia luar. Dan keluarga mereka bertahun-tahun tidak menjenguk mereka. Dan bila kami membuat program di sini, mereka berasa gembira. Mereka berasa diri mereka dihargai. Itu yang membuatkan kami tersentuh rasa membuatkan program di sini. Antara aktiviti, terdapat 8 aktiviti kesemuanya, di antara menari, menyanyi, merwana gambar dan juga topeng, bermain tanah liat, bermain puzzle, bermain balon dan bergotong royong bersama mereka. Walaupun mereka mempunyai penyakit hyper, tapi mereka dalam aktiviti bergotong royong tu mereka dapat melakukan kerja-kerja yang seharian mereka lah, seperti makan kain semua mereka normal, tapi disebabkan penyakit mereka, mereka tidak terasing daripada dunia. Dan yang terakhir, kami juga memberikan sumbangan kepada mereka dari segi keperluan asas dan juga wang tunai. Seterusnya saya berikan kepada teman seperjuangan saya. Terima kasih. Okay, assalamualaikum. Okey, saya nak ceritakan pengalaman saya ketika mengadakan aktiviti di rumah kanak-kanak terencat akal. Okey, antara pengalaman yang kami dapat, okey, for the first thing, kita orang sampai, kita orang kena rasa gemetar nak berdepan dengan orang, sebab kita tahu emosi orang sentiasa berubah. Kejap-kejap gembira, kejap-kejap nak menangis, kejap-kejap nak lompat. So,
Kita orang buang rasa gemetar, kita orang kuatkan diri korang. Kita orang tahu kita orang datang kat sini nak buat aktiviti, nak gembirakan hati dorang, sebab dorang dah lama duduk kat dalam tu. Family dah lama tak datang jenguk dorang. Selain itu, pengalaman yang tak dapat kami lupakan adalah di mana saya sendiri serta kawan saya Iqmal, kami diludah oleh kanak-kanak tersebut kerana emosi dorang tidak tentu serta ditunjas sebanyak 2 kali. Okey, selain itu, pengalaman yang tak dapat kami lupakan adalah pengalaman ketika kami sesi makan tengah hari pukul 12 akan mengadakan sesi makan. Aktiviti itu tak dapat kami lupakan apabila kita orang menyuapkan makanan kepada kanak-kanak tersebut, di mana saya dapat seorang yang dia tercecah akal serta buta. Memang kita orang suapkan dan ketika itu memang rasa sangat sebab. Then ada satu auntie ni, auntie Cina, dia dihantar oleh anak-anaknya. Dan apabila kami suap, dia nangis. Tanya, kenapa nangis nanti? Dia cakap, dia teringat anak-anak dia. Anak dia dah lama tak datang. Dan dia nangis, dia nangis. Dan dalam lama kita orang pujuk-pujuk, dia okay. And dia sambung balik makan. Selain itu, kita orang dapat menimba pengalaman banyak ketika kita orang mengadakan aktiviti gotong royong. Kita orang ingat diorang ni fully daripada bibit tolong buatkan handle diorang. Tapi tak. Setiap orang tu ada aktiviti yang diorang handle. Sebagai contoh, macam salah seorang ni akan kerja dia lipat kain saja. Macam contoh, rakan saya, dia tolong lipat kain. Bila dia tengok cara lipat tu salah, dia panggil, dia ajar, dia buka balik. Dia suruh dia lipat macam mana cara dia lipat. Kat situ diorang, dia ajar pula kita. So, tapi tak apa, kita punya memo sebab dia dah biasa lipat. Memang kerja dia lipat je. Ada kerja dia tukar sapu, sapu je. So kita orang pun join sapu, tolong dia sapu, kemas apa semua. Then pengalaman kami di situ adalah kami tak dapat melupakan kenangan bersama, menggembirakan hati mereka yang dah lama kesunyian. Okay, antara halangan yang kami dapat adalah sebanyak 3. Yang pertama, aktiviti. Terdapat 3 aktiviti yang tak dapat kami dijalankan, antaranya musical chair, bermain tepung berwarna serta bermain game ibu ayam dan anak usang. Ibu ayam dan usang, maaf. Okay, selain itu, kami mempunyai masalah kereta ketika selepas sampai di rumah kanak-kanak tercecah akal tersebut, di mana kami mempunyai masalah alam dan kami call untuk dapatkan bantuan. Okey, selain itu, makanan kami akan menyediakan makanan dan makanan itu sampai agak lewat. So, pengajaran yang saya dapat dekat dalam ni adalah diorang dah lama terpinggir, tujuan kami datang menggembirakan, menghiburkan mereka. Kenangan tetap tercipta. Saksikan video dari kami. I'm not alone.
Tuhan pertukarkan langit, kita akan kembali ke tanah jua. Tiada apa yang sempurna melainkan di dunia. Kesempurnaan hanya wujud di akhir kelak, maka marilah kita menghormati perbezaan di kalangan kita semua. Sekian, terima kasih.